Pengalaman seru berkemah di tepi Telaga Sarangan. Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam. Salah satu cara terbaik untuk menikmati keindahan alam ini adalah dengan berkemah di tempat-tempat yang menakjubkan seperti tepi Telaga Sarangan. Terletak di Jawa Timur, tepi Telaga Sarangan menawarkan pengalaman berkemah yang tak terlupakan. Berikut adalah kisah pengalaman seru berkemah di sana. Yang pertama kita harus persiapan. Sebelum memulai petualangan Anda, pastikan Anda telah merencanakan dengan baik. Tentukan tanggal perjalanan Anda dan pastikan untuk membawa peralatan berkemah yang memadai seperti tenda, sleeping bag, peralatan masak, serta pakaian hangat. Meskipun siang-siang di tepi Telaga Sarangan cenderung hangat, suhu bisa turun drastis di malam hari. Yang kedua, kita juga harus merencanakan bagaimana keinginan kita dalam perjalanan ke Telaga Sarangan. Untuk mencapai tepi Telaga Sarangan, Anda dapat menggunakan berbagai moda transportasi. Jika Anda berada di sekitar Solo atau Semarang, perjalanan darat adalah pilihan yang baik. Perjalanan menuju tepi Telaga Sarangan akan membawa Anda melewati jalan berkelok-kelok yang mempesona dan pemandangan sawah yang hijau. Perjalanan menuju tepi Telaga Sarangan akan membawa Anda melewati jalan berkelok-kelok yang mempesona dan pemandangan sawah yang hijau. Yang ketiga, Teika, kita sudah sampai di lokasi, harus ngapain saja? Setibanya di tepi Telaga Sarangan, Anda akan disambut oleh keindahan alam yang luar biasa. Telaga ini dikelilingi oleh perbukitan yang menjulang tinggi dan airnya yang jernih menciptakan lanskap yang memesona. Lokasi berkemah yang sering digunakan oleh para pendaki dan pecinta alam berada di tepi telaga dengan pemandangan langsung ke air. Jangan lewatkan aktivitas seru ketika sudah sampai di Telaga Sarangan. Selain berkemah, ada banyak aktivitas seru yang bisa Anda nikmati di tepi Telaga Sarangan. Anda dapat menjelajahi hutan sekitar, berenang, atau berperahu di telaga, atau hanya bersantai sambil menikmati pemandangan yang indah. Jika Anda lebih suka kegiatan petualangan, Anda dapat mencoba pendakian ke puncak-puncak sekitar untuk mendapatkan pemandangan yang lebih spektakuler. Jika sudah memasuki malam hari, maka jangan lewatkan malam di bawah bintang. Salah satu momen paling magis dari pengalaman ini adalah malam di bawah bintang. Saat malam tiba, langit di tepi Telaga Sarangan menjadi langit gelap yang dihiasi oleh jutaan bintang. Api unggun dan percikan api dari perapian berkemah akan menciptakan atmosfer yang hangat dan memikat. Adapun kesimpulan perjalanan di Telaga Sarangan.
pengalaman berkemah di tepi Telaga Sarangan adalah petualangan yang tak terlupakan. Dengan persiapan yang baik, Anda dapat menikmati keindahan alam, aktivitas seru, dan momen magis di bawah bintang. Jika Anda mencari tempat yang menawarkan ketenangan dan petualangan sekaligus, tepi Telaga Sarangan adalah pilihan yang sempurna. Selamat berkemah.